kita lagi nyari pengungsi tempat-tempat pengungsian. Kayaknya nggak ada orang loh. Ya, sepi sekali. Oh, di sini serem guys. Kita lagi nyari pengungsi tempat-tempat pengungsian. Kayaknya nggak ada. Oh, serem sekali guys. Gak ada orang di sini, cuman kita berempat. Nah, suara apa itu? Oh, ini terak-terak sendiri sih. Serem. Ya, disiplin mereka. Ini ada bangunan apa itu, Uturoa. Serem. Oh, serem sekali guys. Oh. Ya, kayak ini ya, kayak kampus ya. Nah, di depan ada perempatan itu. Kalau lurus kita ke, oh nggak kelihatan ya, Tumara Airport Hospital. Kalau ke kiri Tapu-Tapuatai. Kalau ke kanan itu Prondemer atau kemana itu. Coba kita ikuti aja. Oh, serem sekali. Anak Honda, coba lihat. Ikan. Wih, serem. Serem. Ya. Zaman ini nih. Personel Chiroscription Parking Reset. Di sini ini terkenal macan liar. Ada macan liarnya di sini. Jalan itu kamu, oh nggak ada rumah penduduk di sini. Hadir. Nggak ada rumah penduduk, ada sekolah mungkin, semacam ini ya, apa namanya, pusat apa ya, kayak ini mangga ya. Tuh, gede-gede mangganya. Ini parit. Hah? Parit. Bawa ke mesum mangga banyak. Oh ya? Iya. Ini ada mangganya enggak? Ini ada buahnya tuh, lihat dari sana. Mana? Nah. Tapi jangan-jangan. Tuh dari sana baru kelihatan. Tuh kan? Tuh. Oh, gede-gede sekali. Jangan, tuh ada orangnya. Mana? Tuh ada satpam sana. Sepi sekali ya. Ih, ada pohon sukun ini. Ini suara kuntilanak tuh.
Ini guys ada pohon sukun. Udah ber sama kayak di ini ya. Tanamannya pohon-pohonnya. Ini ada sukun, ada kamboja, ada kembang sepatu. Nah ini kamboja, tapi nggak ada kuburannya. Kalau tempat kita ada kuburannya. Kalau sini nggak ada. Baunya juga sama nih kan? Iya. Kenapa ya? Semua di seluruh dunia kamboja baunya sama. Kamboja. Nah itu pohon sukun itu. Nah sekarang kita ke arah Prondemer Urgenches. Prondemer Urgenches mungkin itu emergency gitu mungkin. Oh ini rumah sakit mungkin ini. Nih guys, itu kapal kita. Guys, karena sudah terlalu malam dan sudah capek juga karena jalan sangat jauh tadi. Ini kita mau balik dulu ke kapal, mau mandi, makan, dan mungkin nanti mau keluar lagi sampai pagi. Oke guys, ikuti terus ya. Besok kita mau ke Bora Bora. Nanti jam 12-an.